Selamat siang. Kali ini saya akan membuat tutorial cara menempel celana jeans yang robek seperti ini. Dia robek secara manual dia, karena dia udah tipis juga kainnya dan ini udah rapuh jeansnya ya. Ini jeansnya udah rapuh dia karena udah lama. Nanti saya akan tempel dengan kain hitam seperti ini. Ini kainnya kain katun nih, tebal juga. Nanti saya akan bikin juga style di sini, robek lubang-lubang gitu, ditempel dari dalam. Pertama-tama ini kita akan buka dulu jahitannya ini sampai ke bawah untuk menempel dari dalam sebelah mana yang diperlukan, sampai sebelah mana yang diperlukan. Nanti juga saya akan kasih lubang kecil-kecil di sini. Pertama-tama kita buka dulu gini ya, jahitannya yang di samping ini. Kita mulai buka dulu dengan ini. Jahitannya yang satu kita lepasin dulu. Kalau sudah seperti ini terbuka dia, kita bisa pakai gunting 3 dan kita bisa melanjutkannya dengan menggunting jahitannya ini. Hati-hati juga pas mengguntingnya biar kainnya nggak kena dia. Dan ini hasilnya setelah dibuka sampai memanjang dia. Nanti saya akan tempel ini dari dalam, dari sebelah sini memanjang, kainnya hitam itu memanjang, nanti saya jahit di pinggir-pinggirnya sebelah sini. Dan untuk polanya nanti kita bisa bentuk dari sini, kita tinggal lubangin daerah, umpamanya daerah sini lagi kita lubangin dan tinggal isi jahitan di luarnya biar tambah kuat dia. Nanti di sini saya akan jahit di sininya, di pinggirnya, biar robeknya nggak melebar. Ya, nanti kita lanjutin untuk proses penjahitannya. Dipotong dan ini sudah dibuka juga jahitan sampingnya. Tinggal kita nanti jahit dari dalam. Ini kainnya jahit dari dalam seperti ini. Nanti otomatis ini akan tertutupi, ini lubangnya akan tertutupi dari dalam. Saya menggunakan mesin jarit yang kecil ini. Ini harganya murah, cuma 100 ribuan. Ayo kita mulai aja. Dan kita mulai menjahitnya dari dalam, menjahitnya dari dalam supaya dia pas pada gininya, menutupi semua bagian yang akan nanti kita pakai motif lubang-lubangnya. Pastikan ini kainnya yang di bawah tidak double dia, biar nggak ikut nanti yang bagian sininya terjahit. Ini rasakan dia biar nggak ada lipatan, biar sama dia sama depannya, nggak ada yang.
dan kita selanjutnya lakukan penjahitan di pinggirnya seperti ini. Ini yang lubangnya, jahit di sebelah pinggirnya seperti ini. Ini nanti kalau dia lutut kita menekuk, ini otomatis kelihatan kain yang hitamnya ini. Ini jahitnya, jahitannya seperti ini, mengikuti pola bentuk lubangnya. Dan ini saya bikin juga yang lebih besar, nanti saya akan lubangin di sini biar kelihatan dia kainnya yang di dalamnya. Motifnya nanti seperti ini. Nanti yang ini, kotak ini nanti saya akan lubangin, mungkin bentuknya ikut mengkotak seperti ini ataukah cuman di sini saja seperti bulatan gitu. Ini sudah saya jarit nih pinggirannya, dan ini juga untuk biar kelihatan bagus saja. Yang ini sudah normal gini, aslinya memang robek dia sebelum dijarit. Ini saya akan bikin lubang di sini nanti. Kita mulai ya. Dan ini saya akan bentuk mungkin polanya seperti ini, melingkar seperti ini di dalam kotaknya. Kita mulai aja dari sebelah sini. Walaupun jahitannya dia mengkotak, polanya juga tergantung kesenangan kita melihatnya. Seperti ini. Mungkin untuk polanya tergantung sesuka kita aja ya. Kira-kira polanya seperti ini. Ini tinggal kita ginikan aja. Jadi kalau biasanya sehabis dicuci baru kelihatan dia gininya, benang-benangnya ini kayak ininya mengembang dia. Ini untuk sementara. Nah, sudah kelihatan dia agak-agak ini pola-polanya seperti ini. Dan mungkin saya akan buat juga yang lebih besar di sebelah sini nanti, sebelah atasnya ini. Ini karena jahitannya ini saya ambil dari atas sekali. Ini juga mungkin saya kecil-kecil dan tambahin besar. Kalau setelah polanya nanti semua sudah sesuai keinginan, tinggal kita ini. Ini jarit lagi dari dalam seperti ini.
Nah, seperti ini. Nah, maksud saya seperti ini, jahitannya nanti tinggal kita gabungin aja menjadi satu. Jadi satu sesuai yang bekas jahitannya ini, lengkungannya dia. Dia akan dia seperti ini menjadi ya. Ya, untuk nanti yang sebelah kiri saya akan buat juga pola seperti ini. Satu pola baru dua pola seperti ini. Saya bikin. Semoga video ini menginspirasi untuk membuat celana style yang lubang-lubang untuk jeansnya. Terima kasih.